Hadis yang kedua, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, seorang sahabat Nabi namanya Irbad bin Sariyah. Jarang kita dengar nama sahabat Nabi ni, Irbad ni. Yang kita duk dengar Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Anas, Sayyidina Abbas dan sebagainya. Irbad ni jarang kita dengar. Tapi malam ni Imam Ghazali, Imam Nawawi buat mai satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Irbad bin Sariyah. Apa dia hadis dia? Irbad ni cerita satu keadaan. Apa dia? Dia kata, wa'azana Rasulullah mau'izatan balighatan, telah menasihat kepada kami. Wa'azana ni menasihat, bercakap nasihat. Ini tugas Nabi, kena nasihat, kena mau'izah. Nabi telah menasihat kami mau'izatan balighatan, suatu nasihat yang cukup-cukup berkesan. Ni kata Irbad, suatu hari Nabi bercakap atas mimbar, cukup berkesan. Masa sikit lagi, cukup sejam. Nasihat yang berkesan tu kata Irbad, wajilat minhul qulub, hati orang yang dengar nasihat Nabi hari itu tu berasa takut. Wazarafat minhul uyun, dan mengalir kerana nasihat itu oleh mata, mata terbit air. Itu dia makna berkesan tak berkesan nasihat Nabi. Hati berasa takut, air mata terbit. Belum kami pernah dengar nasihat lagu ni. Hari ini cukup berkesan nasihat Nabi. Faqulna, maka kami pun kata kat Nabi, ya Rasulullah, hey Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, nampaknya nasihat hari ini ni sebagai nasihat ucap selamat tinggal. Muwaddi' ni orang yang nak mati dah. Dia nak bye-bye dah kepada umat dia. Sebab tu nasihat hari ini ni cukup berkesan, sampai mengalir air mata, sampai takut hati mendengarnya. Nampaknya Rasulullah, lagu nasihat hari ini ni nasihat seorang yang akan meninggalkan kami. Oleh itu ya Rasulullah, fa'ausina, pesanlah Rasulullah sesuatu kat kami ni. Qala, Nabi pun jawab, usikum bitaqwallah, aku pesan kat kamu semua, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Apa yang Allah suruh buat, apa yang Allah larang tinggal. Wasam'i, aku nasihat kamu, kamu kena dengar apa perintah yang orang perintah kamu. Rasulkah perintah, siapakah perintah, kamu kena dengar. Bukan dengar saja, wata'ati, kena taat. Kalau benda yang kamu dengar itu benda yang baik,
tidak bercanggah dengan hukum Allah, dengan perintah Allah, Allah dengar dan kena taat. Ini Nabi besar ni. Wa in ta'ammara 'alaikum, sekalipun yang mengeluar perintah itu kerana dia ketua kamu, dia jadi amir kamu, ketua kamu, pemerintah kamu, 'abdun habasyyun, seorang hamba yang berkulit hitam. Asalkan benda yang dia suruh tu benda baik, tidak bercanggah dengan hukum Allah, kamu kena dengar, kena taat, walaupun dia itu seorang hamba yang berkulit hitam, bukan kulit putih macam kamu. Warna kulit tak kira, kedudukan dia tak kira. Kalau dia yang mengeluar perintah, walaupun dia seorang hamba yang berkulit hitam, tapi perintah dia itu tak bercanggah dengan perintah Allah, maka kamu kena taat, kena dengar, kena taat. Orang perempuan, dia cikgu pensyarah universiti, suami dia bukan keluar universiti pun, jadi driver lori. Kalau suami suruh, orang perempuan dengan suami ni siapa ketua? Tentu lelaki ketua kan. Kalau lelaki suruh, walaupun kita pensyarah universiti, hak dia suruh tu tak bercanggah dengan hukum Allah, dia nasihat, dia kata nak keluar pergi mana-mana, pakailah kelumbung, tutuplah aurat, ini hukum Allah. Bini ni orang universiti, pensyarah. Allah nak nasihat orang. Ni, nak tahu siapa dia ni? Pensyarah universiti, tu driver lori. Nabi kata, kalau hak dia suruh tu betul dengan hukum Allah, walaupun dia tu seorang hamba berkulit hitam, kena taat, kena dengar. Ni suami kamu, hak dia suruh tu, hak Allah suruh, Rasul suruh. Tak mau kelumbung sampai sudah. Tua baru kelumbung. Awak? Dia tak kelumbung, tak elok sangat, nampak rambut uban. Orang kelumbung kih tua ya, bukan kih hukum Allah. Kalau dah tua tak kelumbung tak apa, orang tengok pun tak seron dah kat hang tu. Nak kelumbung ni masa muda. Lah pula tuan-tuan, tengok-tengok, minta maaf cakap, buat baju tutup aurat. Tapi tuan-tuan oi, dia pakai baju waktu tu aurat tu punya ketat, elok berada tak pakai baju. Kalau dia tak pakai baju, kita tak tamak, tak gamak nak tengok. Dia pakai-pakai baju tu dengan kelumbung, dengan apa, dengan ketat. Aduh. Tengok kat depan pun segak, kat belakang kat segak, kat rusuk kat segak, semua segak. Tutup aurat ini supaya kita nak tutup benda-benda yang boleh menarik perhatian orang lelaki-lelaki lain. La yasifu wa la yashifu. Pakaian tutup aurat ni jangan dia yang menyifat bentuk badan kita. Ni kalau baju tu ketat, dia boleh habak badan kita. Tang dada 27, tang punggung 43. Dia boleh sifat semua. Itu bukan dia. Tutup benda yang la yasif, pakaian yang tak boleh menyifatkan, mencerita tentang tubuh badan kita. Wala yasif, jangan jarang-jarang sangat. Jarang-jarang sangat. Nampak tak nampak, nampak tak nampak, nampak tak. Itu yang duduk mutu jatuh lampari.
Pinat kalau orang tengok kawan tu pakai baju ketat orang main. Pakai baju pula kain belah. Dia langkah nampak paha. Dia langkah tutup. Haram halal, haram halal. Dia naik mutu tuan-tuan. Dia duduk tengok perempuan tu. Belah kawan duduk jual cepedak tu. Melambung wabah cepedak. Ha, awak tak mik. No, mata duduk tengok sana. Mutu duduk jalan. Mujuk kawan tu lompat pi belah parit. Tidak pi dengan dia-dia. Pasal apa ni? Pasal apa yang pi belah? Orang duduk jual cepedak. Kes perempuan ni. Kerana hang punya pasal. Sampai orang jual cepedak pun melompat. Tahu. Itu sifat baju tutup aurat. Jangan pakaian itu boleh mencerita tentang bentuk badan kita. Allah hatu. Lah ni tuan-tuan, dia tak kira tu dah. Dia tutup kepala, lengan dia buka. Allah. Masuk kedai makan. Teh ais satu. Hak mentak tu tutup kepala, lengan tak tak tutup. Dia hirup sekali habis cerah. Teh ais tu hirup sekali aja. Pasal apa? Duduk tengok kawan tu. Tak sedap kata. Ha, ni punca semua tuan-tuan. Tutup aurat tutup semualah, jangan tutup kepala. Banyak orang ni tutup aurat tutup kepala aja. Lengan lengan buka pakai baju. Aduh. Sekianlah dimaklumkan. Itulah benda-benda duk berlaku dalam masyarakat kita ni. Wa innahu man ya'ish minkum. Ni Nabi kata. Dan bahawasanya siapa yang hidup lepas aku mati ni. Ni Nabi sebut dah ni. 1000 tahun dulu. 1400 tahun dulu. Siapa yang hidup dari kalangan kamu lepas aku tak ada ni. Fasayara. Dia boleh tengok ikhtilafan kathiran, percanggahan, perbalahan yang banyak akan berlaku di kalangan umatku. Ni Nabi sebut 1400 tahun dulu. Hang kok tu, aku kok ni. Hang kok tu, aku kok ni. Bukan politik saja tuan-tuan. Agama pun jadi begitu. Orang tu kata lagu ni. Buat maulid Nabi tak boleh. Salawat tak Nabi. Orang ni kata kena. Nabi kata kalau aku tak ada, apa tengok? Lah ni kita nampak dah ikhtilaf ni. Mana tak boleh bersatu. Percanggahan, perbalahan akan berlaku di kalangan kamu. Pasal apa? Pasal tak ikut hak aku. Ha, tuan-tuan. Orang dulu dia buat contoh buah tasbih. Buah tasbih ni dia ujung kali ada kepala tasbih kan. Kita masuk gitu. Dia kata kalau kepala tasbih tak ada, anak tasbih akan mencamuk semua. Betul ya macam Nabi. Kalau siapa hidup lepas aku tengok ikhtilafan akan berlaku. Perpecahan. Kasiran banyak bukan sikit-sikit. Kalau dah sampai lagu tu, Nabi kata, aku pesan kat kamu. Nah, dengar. Fa'alaikum bisunnati. Kamu kena pegang kuat-kuat dengan sunnah aku. Dengan ajaranku. Kalau tidak, kamu akan hanyut macam mana orang hanyut. Tapi kalau kamu pegang kuat pada sunnah aku, ajaranku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan begitu juga sunnah khalifah-khalifah yang Rashidin selepas pada aku Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali berpegang dengan mereka punya sunnah. Sunnah aku berpegang, sunnah khalifah pun pegang. Addu kokaklah alaiha akan sunnah itu bin nawajid dengan gerham-gerham kamu. Kokak dengan gerham itu makna pegang kuat-kuat sungguh. Bukan takat pegang aja, suruh kokak pula. Tu nak abak kata kena pegang sungguh-sungguh. Wa iyyakum. Aku ingatkan kamu, jauhkanlah wa muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam agama yang berlaku. Kamu kena jauhkan benda tu
fa inna kulla bid'atin, karena setiap benda-benda yang baru dalam agama yang tidak ada zaman aku, tidak ada ajarannya zaman aku, yang tidak pernah dipahami oleh mana-mana ulama, dhalalatun, dia adalah sesat. Ha, jadi tuan-tuan, dengan hadis ni Nabi cerita banyak. Nombor satu, Nabi cerita dalam hadis ni kita wajib taat, patuh kepada apa juga perintah, sekiranya dia tidak bercanggah dengan hukum Allah, walaupun perintah itu keluar daripada seorang hamba yang berkulit hitam. Yang kedua, kita dapat faham daripada hadis ini juga bahawa Nabi kata, kalau kamu hidup lepas pada aku ni, kamu akan tengoklah keadaan umat akan berlaku perpecahan yang banyak. Oleh itu aku berpesan kepada kamu, pegang teguh dengan sunnah aku, berpegang teguh dengan sunnah Khulafa'ur Rashidin, kamu akan selamat, dan hendaklah kamu jauhkan diri daripada benda-benda yang diada-adakan di zaman baru-baru, di zaman akhir ini, kerana setiap benda yang diada-adakan yang tidak ada keterangannya dalam agama, benda itu akan membawa kepada kesesatan. Daripada Abu Najih Irbat bin Sariyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang berkesan, yang menggentarkan hati serta menitiskan air mata. Kami berkata, wahai Rasulullah, ianya seolah-olah nasihat yang terakhir. Maka oleh itu wasiatkanlah kepada kami sesuatu, makna pesanlah kat kami sesuatu. Baginda pun berpesan, bersabda, aku wasiatkan kepada kamu sekalian, takutlah, yakni bertakwalah kepada Allah, juga mendengar dan taat setia sekalipun yang memerintah kamu seorang hamba sahaya bangsa Habsyi. Habsyi ni bangsa kulit hitam. Dan sesungguhnya siapa yang hidup lama daripada kamu ini akan melihat berbagai-bagai perselisihan. Maka dari itu hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku dan sunnah Khalifah Ar-Rashidin Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali yang telah memperolehi petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ni depa ni. Gigitkanlah sunnah itu dengan gigi-gigi kamu. Artinya berpegang teguh dengan sunnah, dan jauhilah oleh kamu semua perkara-perkara yang baharu diada-adakan. Sesungguhnya tiap-tiap suatu yang bid'ah itu adalah sesat. Umat Islam digalakkan mendengar khutbah yang berupa nasihat, kerana ianya boleh memberi kesan dan kesedaran terhadap seorang. Tuan-tuan, khutbah, nasihat, ceramah ni tuan-tuan, dia akan bagi kesan kalau ada dua benda. Nombor satu, kita yang dengar ni, kita dengar dengan ikhlas nak dengar, nak beramal. Yang kedua, orang hak cakap tu dia ikhlas, bukan nak tunjuk pandai. Ha, kalau dia cakap dengan ikhlas, kita pun dengar ikhlas, insyaAllah akan berkesan. Tapi kalau tidak ada dua ni, masuk telinga kanan, terbit telinga kiri. Di akhir zaman akan berlaku banyak perkara yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu setiap muslim dan muslimah hendaklah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan Khalifah Rashidin
serta amalan-amalan para sahabat dan imam-imam mazhab yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dituntut berpegang dengan apa yang diberitahu kepada kita oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh imam-imam mazhab Syafi'i dan sebagainya, tuan-tuan. Sebab kalau kita tak dengar cakap mereka, kita akan sesat. Ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi segala bid'ah yang tidak ada hubungan dengan syarak, kerana dia boleh menyesatkan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita rasa setakat itu dulu kuliah kita hari ini. Dua hadis kita baca. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Irbat bin Sariyah. Hadis Hurairah, Nabi tak bagi, apabila Nabi suruh satu buat, jangan duk buat banyak cakap, kerana inilah menyebab umat dulu binasa. Yang hadis yang kedua hari ini kita dengar bahawa kalau kita hidup selepas Nabi, macam kita zaman kita dulu dah 1440 tahun dah Allah, maka Nabi kata boleh tengoklah macam-macam perbalahan, macam-macam perselisihan yang akan berlaku. Oleh itu kamu berpeganglah dengan sunnah aku, dengan ajaran aku, dan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para sahabat, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para ulama-ulama kepada kita. Kalau tidak, kita akan binasa dan kita akan menyimpang jauh daripada ajaran-ajaran yang diajak kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita berhenti tahun ini dulu insya-Allah, dan kita akan sambung pada hadis kita yang akan datang insya-Allah. Mungkin kitab ni dua kali baca lagi habislah kita. Kita tukar kitab baru pula jilid yang kedua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, Engkau berikanlah manfaat dan faedah ilmu yang Engkau ajarkan kami, dan Engkau berikanlah ilmu yang mendatangkan faedah kepada kami, dan Engkau tambahkanlah kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung dengan kebesaran-Mu daripada ilmu yang tidak memberi faedah kepada kami. Wa min qalbin la yakhsha', dan daripada hati kami yang tidak tunduk khusyuk kepada-Mu, ya Allah. Wa min nafsin wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa', dan kami juga berlindung dengan kebesaran-Mu, ya Allah, daripada amalan-amalan kami yang Engkau tidak terima. Wa min du'a'in la yasma', dan kami juga berlindung dengan-Mu, ya Allah, daripada doa-doa yang tidak dimakbulkan. Na'udzubika min haula'il arba', kami berlindung dengan-Mu, ya Allah, daripada empat-empat perkara ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum aqulu qawli hadha, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.